menentukan Cikadut akan menjadi tempat apa namanya pemakaman untuk terkena dampak. Kenapa Pak? Udah terisi belum Pak? Udah kemarin udah Pak, benar banyak udah Pak. Kenapa Pak dipilihnya di Cikadut? Kenapa Cikadut? Kenapa Cikadut? Dipilihnya di Cikadut Pak? Secara strategis itu masih dekat ya di dalam kota tidak terlalu jauh ya, dan secara apa namanya posisi juga itu jauh dari masyarakat itu. Tidak ada penolakan. Cikadutnya yang di dalamnya ya. Kan luas kalau itu. Ya, ya. Yang di dalam itu. Tidak ada penolakan dari warga sendiri, Pak? Enggak. Awal-awal yang pertama itu ada penolakan. Ya. Setelah ada sosialisasi kepada mereka, kita bujuk mereka, kita ajak mereka, bukan bujuk. Kita terangkan kepada mereka. Ya. Alhamdulillah enggak ada penolakan. Itu berjalan sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sudah ada berapa? 5 atau berapa yang meninggal sudah ada. Imbauannya Pak kepada warga untuk tidak resah kan itu pasti kan udah steril lah istilahnya kalau begini. Yang pertama ya, imbau kepada masyarakat, saya berharap masyarakat jangan terlalu apa namanya khawatir ya dengan adanya penguburan mayat-mayat dampak dari corona ini, saya kira COVID ini. Mengapa? Karena pertama ya, menurut Pak kepala pakar bahwa yang pertama bahwa katanya 2 jam setelah meninggal itu juga sudah enggak mati. Berikutnya juga secara pengurusan jenazahnya istimewa, beda, luar biasa, beda dengan biasanya, yaitu memakai standar WHO. Nah, maka dibungkus berapa lapis itu. Ya, WHO segala. Itu ya sudah standar WHO. Karena itu saya khawatir.